السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Qala al-musannif rahimallahu wa nafa nabi fid darin amin wa amma al-qismu thalis wa humul ma'arif Kita pada malam ini melanjutkan kajian kitab Hidayatul Bidayah lil Imam Al-Ghazali rahimallahu wa nafa nabi Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua anugerah sehat walafiat Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan yang mana pada kajian-kajian sebelumnya, yaitu tentang sikap kita kepada guru kepada kedua orang tua ya kemudian selain orang tua dan guru ada tiga golongan orang yang kita harus eh, bisa bergaul dengan mereka sesuai golongan-golongan tersebut yang pertama yaitu Asdiko teman, ya. Ma'arif ya kenalan, Majahil orang-orang yang tidak kenal ya. Masalah Majahil kita sudah diterangkan pertama duduk dengan orang awam bagaimana kita adab kita kalau duduk dengan orang awam. Kemudian dengan ikhwan wal Asdiko saudara-saudara dan teman-teman. Itu, kita juga sudah bahas. Ada dua tugas kita: kewajiban kita terhadap teman dan saudara. Pertama adalah dalam berteman dan bersahabat, itu ada beberapa syarat. Ada lima syarat: orang yang bagus, yang baik, untuk dijadikan teman. Itu juga kita sudah membacanya kemudian. Tugas yang kedua adalah menjaga hak-hak persahabatan atau pertemanan nah, itu juga sudah. Nah, sekarang kita akan menginjak yang ketiga. Ya. Siapa itu bagian yang ketiga dan bagaimana sikap kita yang diajarkan oleh Imam Ghazali, yaitu bagian yang ketiga al ma'arif kenalan. Fahdar minhum hati-hati dari mereka. Fa ka la illa Karena engkau tidak akan dapat melihat keburukan Kecuali dari orang yang kau kenalnya Amma sodik, fayu Sesungguhnya sodik teman itu ya, Akan membantumu Kemarin kan sudah dibahas Ada sodik, ya, asdiko ada majhul wa ammal majhul fala yata'arrad lakah kalau orang yang sekedar kebetulan kumpul tapi tidak kenal la yata'arrad ya tidak akan ada beberapa hal yang akan uh, terjadi pada dirimu karena akan sekali-kali ketemunya ya tapi kalau kenalan dan teman itu kan sering wa inna minal ma'arif dan sesungguhnya keburukan-keburukan semuanya kejahatan dan keburukan minal ma'abi al kenalan-kenalan tersebut yang menampakkan persahabatan dengan lisan mereka maksudnya ya kenalan yang menyatakan pertemanan ini sebetulnya Imam Ghazali ini menulis kitab ini nasihat ini ya ratusan tahun yang lalu belum ada Facebook belum ada media sosial tapi kayaknya ini bisa kita kait-kaitkan atau kita sinkronkan dengan zaman ini ya kan banyak kita pertemanan-pertemanan di media sosial ya yang namanya ma'arif di sini, kenalan di sini, ya yang orang menyatakan persahabatan dan pertemanan dengan lisan, dengan bahasa, dengan tulisan. Ya. Fa'aklil minal ma'arif ma kod, ma Sedikitkanlah kenalan-kenalan semampu engkau Maksudnya jangan terlalu banyak kenalan Jangan terlalu banyak kenal orang Jangan terlalu banyak dikenal orang Fa'idha buli tabihim jika engkau mendapatkan cobaan dari Allah. Jadi bahasanya cobaan. Sebelumnya juga bahasa cobaan itu disampaikan dengan para majhulin orang awam ya. Jika engkau mendapatkan pertemanan itu ya, fi di sekolah, berarti teman sekolah, teman ngajar, teman kelas au masjiden atau kenalan-kenalan di masjid sering sholat berjamaah lalu kenal tapi bukan tetangga bukan sahabat karib ya. au atau di nah ini di sini ada beda masjid dan jami masjid di sini adalah semua tempat sholat ya musola langgar itu disebut masjid kalau jami berarti masjid yang dipakai sholat jumat karena memang begitu di kitab-kitab ya -kitab. Jadi jangan kaget kalau ada masjid empat kali empat kok disebut masjid nggak ya? musola. Kalau sekarang, Bu ini musola. Masak masjid empat kali empat ya. Pokoknya tempat sholat itu sebetulnya masjid. Ada kalanya kita punya kenalan di masjid di sholat sholat berjamaah. Au jame atau di sholat jumat. Au sub, atau di pasar. Kenalan pasar sesama penjualan penjual bapaknya pedagang. Au baladen atau di desa di kampung di mana ya. Fayajibu Allah tas minhum ahadan. Maka harusnya kalian itu la tas jangan menganggap remeh atau kecil di antara mereka satu pun. Maksudnya jangan satu pun orang yang kau kenal di tempat-tempat tersebut kau anggap lebih kecil dari engkau. Jangan kau meremehkan. Fa'inna kalatadri Allahu khairun karena sesungguhnya engkau tidak tahu barangkali mereka itu lebih baik. Kita punya teman di musola, di masjid, ketemu orang di pasar, ketemu orang di mana. Terus kita kenalan, bersahabat, kita nggak boleh meremehkan mereka karena kita tidak tahu siapa tahu mereka lebih baik daripada kita. Walaupun wo yang kenal di pasar. Loh ya walaupun kenal di pasar, oh orang kotor sebelumnya belum tentu. Orang baik dan tidaknya kan di hati, di sifat dirasa gitu. Wala tandur bi'aini lahum fatahlik. Dan jangan kau pandang kenalan-kenalan tersebut dengan pandangan pengagungan. Fi karena mereka banyak harta bendanya. Nah, kalau kalian kebetulan punya kenalan kaya, kok kayaknya uh dari pakaiannya nih dari kendaraannya, dari gayanya, kayaknya ini orang kaya orang. Jangan kau agung-agungkan. Maksud jangan menghina tidak boleh, meremehkan tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang kaya, ya jangan kau terus anggap wah ini orang mulia, ini orang hebat. Jangan fatahli kau akan binasa. Jadi kalau ketemu teman-teman kenalan yang kaya raya, biasa-biasa saja. Li dunya sahiratun indallahi ta'ala karena sesungguhnya dunia kekayaan harta benda ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saghirun ma apa yang ada di dunia itu sebetulnya kecil. gak ada harganya. Walaupun kaya punya segala macam, tapi kalau dari pandangan Allah kecil karena apa? Karena yang dinilai bukan kayanya orang itu. Ya dunya fi tahmin dan apabila begitu besar kedudukannya orang ahli dunia berada dalam hatimu maksudnya kau simpan orang kaya itu dalam hatimu luar biasa ingat terus mengagungkan menghormati pada orang kaya maka engkau telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak ada harganya. Kalau yang ada di hatimu hanya orang kaya. Kalau orang kaya kau cintai, ya itu berarti dari pandangan Allah Subhanahu taala kau jatuh. Kau enggak berharga. Boleh kenal dengan orang kaya, ya, boleh. Tapi ya itu kalau kau simpan sampai masuk ke dalam hatimu, maka dari pandangan Allah kau yang jatuh. Wa iya ka dinak litana min dunyahum dan jangan sampai kau berikan agamamu kepada mereka agar kau dapatkan dunia mereka. Orang-orang alim, awas orang-orang alim, para ya, ulama. Para Ustadz, jangan korbankan agamu, agamamu di hadapan orang-orang kaya dengan harapan dapat sesuatu dari kekayaannya. Gara-gara ingin dapat kedudukan atau diberi jabatan, malah enggak takut halal haram yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Gara-gara ingin dapat bantuan. Kau tidak mau amar makruh dan tidak mau nahi mungkar kepada orang-orang kaya. Awas bahaya, jangan sampai kau lakukan itu. Falayaf aludali illa ayunhim karena tidak ada orang yang melakukan itu kecuali menjadi kecil dalam pandangan mereka. Akhirnya kau tidak akan dihormati oleh orang-orang kaya. Ya, coba saja ya. Saya sering mendengar remehan dari orang-orang kaya. Ada anak muda, muda sekali umurnya. Banyak kiai-kiai tunduk sama dia. Kalau diundang dia pasti hadir. Kalau punya acara numpuk para kiai yang punya pondok pesantren. Dan dia kalau kasado tengkat to be, "Bomohon kasab biasa lebih gelebe bomohon kisah Kecil di mata mereka menyebutkan kiai-kiai dengan seenanya karena apa? memang kiai kalau datang ke dia cuma berharap disumbang pondoknya disumbang musolahnya atau disumbang beli mobil atau disumbang dan lain sebagainya nah ini jadi kalau ada orang alim mendekati orang kaya karena ingin mendapatkan kekayaannya jangan lakukan itu karena apa kalau dilakukan maka engkau wahai orang alim akan menjadi kecil dalam pandangan orang kaya tersebut tidak lagi berharga ya dan biasanya kalau sudah kadung biasa diberi kalau dia punya kesalahan nggak bisa nahi mungkar nggak berani menasehatinya gitu summa kemudian pada akhirnya kau tidak akan mendapat apa-apa dari mereka akhirnya orang kaya itu Allah dia geng. Ada jangan Akhirnya begitu nanti. Akhirnya juga suatu waktu kalau terus terusan yang akhirnya kita akhirnya rugi dohir dan batin, rugi dunia dan akhirat. Wa in adau kafalatu kabil humbil adawah dan jika mereka memusuhimu jangan kau hadapi dengan permusuhan. Lu kok ternyata ada orang tidak suka kepada engkau, ya biarkan saja jangan dilawan dengan memusuhinya juga. Fa ya. ala fayad habadi adawatim karena engkau tidak akan mampu sabar untuk melayani mereka. loh mereka orang kaya, kau lawan habis kau. Fayad habdi maka juga akan habis kehormatan agamamu. Fi adawatim dalam memusuhi mereka. Akhirnya engkau gak berharga juga, kau orang kaya dilawan. Nah. Wayatulu dan kau akan semakin lama rasa penat dan lelahmu hidup bersama mereka kalau kau mau melawan mereka. Walataskun ilaim fi ikromhim Walataskun ilaim dan jangan kau merasa senang kepada mereka, merasa percaya kepada mereka fi hali ikromhim pada saat mereka menghormatinya. Uh saat mereka menghormatimu ya fi jadi kalau engkau dihormati orang kaya jangan lalu kau merasa nyaman 'alaika dan jangan merasa senang jika engkau jika mereka memujimu di depan dirimu beda dipuji orang tapi lagi enggak ada Maksudnya umpamanya kita dipuji-puji orang tapi nggak ada kita. Itu bagus. Tapi kalau ada orang muji-muji depan kita itu nggak bagus. Makanya Rasulullah juga memerintahkan, menganjurkan jika ada orang memujimu ambil tanah siram ke wajahnya. Jangan biarkan orang memujimu karena akan merusak dirimu. Jadi kalau ada orang kaya menghormatimu, jangan merasa nyaman. Jika kau memuji jika mereka memujimu di hadapanmu jangan kau merasa nyaman, jangan kau merasa senang. Wa idharihil atau mereka menampakkan kecintaannya kepadamu. Jangan ya, jangan merasa nyaman dan uh, senang. Fa innaka in tahaki kota lam tajid filmi awahidan. Karena sesungguhnya jika kau cari itu secara hakikat kau tidak akan dapatkan pada 100 orang satu pun tidak akan kau dapatkan. Jadi 100 orang kaya memujimu, 100 orang kaya menghormatimu, secara hakikat sebetulnya satu pun tidak kau kau dapatkan. Maksudnya itu tidak betul-betul menghormatimu. Tidak. Dan jangan kau merasa puas jika mereka selalu ada untukmu ya fisirri wal alan dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan maksudnya kau jangan berharap mereka itu akan berbuat baik kepadamu ada orang maupun tidak ada orang fil dan jangan kau heran jika mereka membicarakanmu saat kau tidak ada maksudnya kalau tidak ada diribah ya, kalau ada dipuji kalau gak ada dijelek-jelekan minhu <tuh> dan jangan kau marah apapun yang mereka lakukan kau tidak boleh marah fa'innaka in ansofta wajatta min nafsika mithla dalik hatta fi asdiqaika wa akaribika bal fi ustadika wa walidaik karena sesungguhnya jika kau ansoftah insaf maksudnya netral ya, atau kau sadar diri maka kau akan dapatkan itu semua ada pada dirimu maksudnya jangan marah kalau digibah orang Ya siapa tahu memang kita begitu. Kalau kita mau mau insaf, mau netral, mau sadar, ya sebetulnya memang kita begitu. Kalau dijelek-jelekan orang, terima saja memang kita jelek. Iya kan kadang-kadang kita saja merasa kita salah. Padahal nilainya orang tidak benar kita. Kita salah menurut kita kita benar, tapi kata orang salah. Memang kadang-kadang sebetulnya salah cuman kita saja nggak sadar gitu. Bahkan andai kata itu keluar dari teman-temanmu dan keluargamu, gurumu, kedua orang tuamu, ya itu akan terjadi. Fa inna kataqurhum fil bimala karena engkau juga akan menyebut-nyebut mereka saat mereka tidak ada maksudnya kita juga akan membicarakan orang lain sama saat tidak ada orangnya kita akan membicarakannya maka juga orang-orang saat kita tidak ada akan membicarakan kita berarti sama saja sami mawon waktu an malihim wa ma'unatihim putuskanlah harapanmu dari harta mereka dari jabatan mereka dari bantuan mereka maksudnya janganlah kau berharap untuk mendapatkan harta mereka jabatan mereka bantuan mereka Fa karena orang yang sangat menginginkan itu semua dari orang lain fil aksar kebanyakan seringnya ibun sia-sia hampa filmal filmal dalam angan-angannya maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan akhirnya kecewa. Jadi, jangan terlalu berharap kepada orang lain, karena akibatnya nantinya bisa kecewa, tidak sesuai yang kita inginkan. Dan yang demikian itu adalah suatu yang hina, tidak mungkin tidak. Maksudnya, itu adalah kehinaan. Kalau kita berharap harta orang lain ya berharap bantuannya orang lain ya, jadi jangan terlalu mendekati orang kaya supaya dapat bantuan jangan khawatir nanti akhirnya sia-sia kita akan kecewa wa idza wahidan hajatan faqadhaha dan jika Apabila engkau memohon dan meminta pada seseorang Suatu hajat Suatu keperluan Lalu orang tersebut bisa mengkabulkannya ta'ala waskurhu Maka hendaknya kau berterima kasihlah kepada Allah Dan berterima kasihlah kepada orang itu Bersyukurlah kepada Allah, dan berterima kasih serta bersyukur kepada orang yang bantu. Kalian datang kepada seorang minta bantuan, dikasih atau dikabulkan, berterima kasihlah kepada orang itu, dan berterima kasihlah kepada Allah. Berterima kasih kepada orang itu saja tidak Allah salah, karena yang nyetir orang ini mendapatkan uh, hidayah untuk membantu Engkau, itu Allah. Atau bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada orang? Salah. Loh, oh Allah kok yang nyetir? Orang itu kan cuma titipan semua dari Allah. Oh jay, jangan gitu. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak bersyukur kepada orang, tidak bersyukur kepada Allah. Berarti orang itu. Jadi dua-duanya harus kita bersyukur. Ya bersyukur kepada Allah, ya dengan sungguh-sungguh mengatakan Alhamdulillah wa syukurillah dan memanfaatkan dengan dalam amal kebaikan atau ketaatan kepada Allah. Kalau bersyukur kepada orang yang membantunya, ya bilang terima kasih, jazakumullah, mudah-mudahan Allah yang membalasnya, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan lancar. Ya gitu. Wa in adawatan. Kalau umpamanya tidak membantu. Tadi itu kalau membantu berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada yang membantu lo kalau sekarang ternyata yang kita minta bantuan nggak membantunya tidak sesuai yang kita harapkan membantu atau tidak sesuai yang kita harapkan falatu atibhu ya jangan dicela wala tazki, jangan kau keluhkan jangan kau ngadu sana sini Allah Sampai yang soki itu katanya kaya kok medit anda usah gitu kalau udah dikasih diam saja tidak boleh kita mencelahnya tidak boleh mengadu-ngadunya fata ada adawatan nanti akhirnya menjadi permusuhan sumbang alhamdulillah sukron sekelangkong terima kasih kalau enggak ya enggak apa-apa senyum-senyum saja tidak boleh terus ngamuk-ngamuk atau lu kok nyumbangnya sedikit katanya kaya ya tidak usah bersuara tidak usah apa sudah diam saja senyum terima kasih daripada kak dikasih gitu loh wakun kalmu min yatlubul maadir jadilah engkau sebagai orang yang mukmin yang selalu mencari udur maksudnya dicarikan alasan alasan oh mungkin anu ah, dia mungkin sedang aduh sedang kepepet, oh mungkin sedang bingung, mungkin sedang pusing, mungkin sedang, pokoknya kita yang buatkan alasan yang baik-baik gitu, jangan berprasangka jelek. Wala kal munafik, jangan kau menjadi orang yang munafik. Ya yang dicari aib-aibnya. Walah orang itu paling kikir, walah orang itu paling bawah, walah, jangan, jangan dicari aibnya. Itu sifatnya orang munafik yang selalu cari aibnya orang tapi jadilah orang munafik yang selalu memaafkan, memberikan alasan-alasan. Oh kasihan dia anu. Loh, kenapa enggak datang diundang? Oh, mungkin repot. Mungkin oh, pokoknya kita buatlah alasan-alasan yang baik. Orang itu kasih alasan, walaupun orangnya enggak beralasan, kita yang ngasihkan alasan. Loh, sampean tak hadir bari anu, ah, no, sibuk, kita kenapa Orangnya belum ngomong, kita sendiri yang ngasihkan alasan. Lah kan eh, enak enggak jadi malu orang itu. Nah kalau kita tanya kenapa kemarin tidak datang, nah itu kan orang bingung yang mau ngasih alasan. Lah kita saja yang berikan alasan. Oh sampian sih, begitu apa gitu. Wakul dan katakan la allahu kosoroli udrin lahu alam atoli alai. Katakanlah, oh mungkin dia ada udur yang aku tidak faham. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu itu, langsung kita saja yang membuat alasannya. Oh mungkin dia ada udur cuman saya nggak tahu mana itu kok nggak datang nah, orang lain umpamanya ngomong gitu ya kita bela oh mungkin dia udur mungkin dia sibuk mungkin ada tamu mungkin apa gitu aja ya. itu lebih bagus lebih baik dan jangan kau menasehati seseorang dari antara mereka, mereka-mereka yang ahli dunia, yang kaya, yang apa tadi itu ya orang kenalan lah, kenalan-kenalan ya. Jangan kau memberi nasihat mereka yang sekiranya engkau sudah menganggapnya tidak mungkin diterima nasihatmu. Jadi kalau engkau sudah punya gambaran orang ini tidak akan menerima, ya nggak perlu repot-repot menasehatinya. Wa illam yastami alek karena kalau dia tidak mendengarkan jangan-jangan engkau malah memusuhi atau malah dimusuhi. Jadi kita kira-kira ini orang kalau dinasihati nanti saya dimusuhi ya gak usah sudah. Tapi bukan gak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar itu gak apa-apa ya. Bahkan andai kata ya kewajiban kita jihad dalam jihad itu kok sama pemimpin suruh jihad padahal kita tahu kayaknya kalah kita tetap saja wajib jihad dulu waktu Rasulullah ngajak perang perang badar 313 orang bersama Rasul yang lain 312 musuhnya 1000 lebih bawa senjata muslim waktu itu hanya berapa buah pedang dan berapa belas kuda gitu ya berapa tombak jadi walaupun 300 orang tapi nggak semuanya punya senjata yang seribu semuanya pakai kuda, pakai senjata, pakai pedang, pakai tombak. Itu sebetulnya, sebetulnya kalau secara akal, boh, jalan kedua bunuh diri, masa telur ratus mau lawan seribu, masa gudir mau lawan besi, oh nggak perlu gitu. Kata pemimpin suruh perang, perang walaupun menurut kita kayaknya kalah, ini tetap wajib ya. Sebetulnya gitu, tapi Ya begini sebagian ulama mengatakan seperti ini Kalau sekiranya engkau akan menasehati tidak akan diikutin atau malah akan memusuhimu Maka tidak apa-apa kau tidak perlu menasehati orang tersebut Tidak perlu tidak wajib amar ma'ruf atau nahi mungkar Itu sebagian ulama mengatakan begitu Tapi kalau semua begitu ya ya tatanan tidak akan baik gitu kalau tidak ada yang berani amar maruh nahi mungkar dengan segala resiko ya maksiat tetap berjalan tapi kan tetap dipuji oleh ayat Al-Qur'an la ya jadi banyak orang yang tetap akan jihad dan berusaha amar ma'ruf nahi mungkar tanpa merasa takut dicaci oleh orang-orang yang akan mencacinya tanpa ada rasa takut ditahan di penjara tanpa ada rasa takut dimusuhi itu masih ada hamba-hamba Allah yang gitu itu Allah menyatakan akan selalu ada itu sudah istimewa ya Fa fi wa kanu mina falatu jika mereka salah dalam suatu masalah dan mereka tidak mau belajar darimu yang jangan diajarin ada orang berbuat salah tapi dia nggak mau belajar dari kamu ya kamu jangan ajarin fainnahum yastafiduna mimka ilman wa yusibuna laka ada karena nanti akhirnya dia akan mengambil manfaat ilmu dari kamu tapi dia akan menjadi musuh bagimu ada orang salah kita mau beritahu padahal dia nggak mau akhirnya dia tahu sebetulnya nanti dapat ilmu tapi tetap kita akan dijadikan musuh oleh dia ya resiko dakwah memang begitu ya illa idza ta'allaqa dzalika bi yuqarifunaha an jahlin minhum kecuali jika kesalahan-kesalahan mereka itu berhubungan dengan kemaksiatan yang mereka lakukan sedangkan mereka tidak tahu kalau itu dosa fadkuril <tuh> haqqa maka sampaikan kebenaran bilutfin dengan kelembutan min ghairi unfin tanpa kasar Maksudnya kalau kalian tahu loh ini maksiat, tapi orang ini kasihan ini gak tahu kalau maksiat. Ya sampaikan kebenaran. Maksudnya nasihati, beritahu kalau ini salah. Ya, tapi dengan lemah lembut, bukan langsung dimarahi orang gak tahu kok dimarahi. Caranya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu memang harus dengan lemah lembut kalau bisa. Kalau gak bisa, baru naik tingkat yang lebih tegas. Gak bisa, baru naik yang lebih tegas lagi. Ya kayak ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Anak kecil umur 7 tahun Anak kecil sebelum umur 7 tahun Itu harus diajak sholat, diperintahkan sholat Kalau nggak mau ya jangan diapa-apain Umur 5 tahun gak usah dimarahin, nggak usah dipukul Tapi kalau umur 7 tahun tetap gak mau sholat, dimarahin Kalau umur 10 tahun tetap gak mau sholat, dipukul Jadi ada tahapannya Lu kan 10 tahun, belum balik, belum wajib Kok dolim Agama apa ini? Merintah ada di video itu ya lama ya ada ngaku orang Arab dari Yaman Muslim yang ngata-ngatain yang dia masuk Kristen kata dia karena waktu menonton kartun sama orang tuanya dimarahin. Terus Islam yang dicaci maki sebetulnya itu bukan orang Arab ya bukan orang Muslim. Memang dari negara Arab sana ya tapi bukan Muslim kafir dia cuman pura-pura Islam banyak videonya itu masih muda ya disebarkan. Yang menciptakan kita itu siapa? Yang hidupkan kita itu siapa? Lu peraturannya Nabi Muhammad itu dari Allah. Allah yang memerintahkan harus atiur Rasul itu Allah yang mewajibkan taat kepada Rasulullah itu Allah. Jadi kalau taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah. Gitu. Sama kalau di pondok kiai mengangkat seorang pengurus. Lalu pengurus ini bikin peraturan, kalau murid taat kepada pengurus itu ya taat kepada kiai, kalau membangkang kepada pengurus yang membangkang kepada kiai, karena kiai memberi amanat kepada pengurus. Jadi kalau sudah Allah Nabi Muhammad memerintahkan marahin, ya marahin, pukul ya pukul, Enggak ada istilah. Kok enggak kasihan anak kecil suruh pukul loh. Justru yang kasihan itu pukul biar sholat Karena kalau gak sholat dibiarin masuk neraka berarti tega ndak kasihan anaknya akan disiksa di neraka mendingan mana dipecut pakai lidi atau rotan dengan disiksa oleh malaikat di neraka kan kita mukulnya juga bukan suruh pentungan ya pukul sedikit pakai biasanya orang-orang dulu pakai lidi dua, dua batang atau kebanyakan para kiai, para ulama, para guru dulu itu selalu megang rotan santrinya tafal ta pecut marotan terlambat sholat pecut marotan kan gitu dulu semua dulu gitu orang-orang alim itu dulu sudah pernah dipecut sama rotan semua saya gini ini wow oh dulu sampai puluhan setiap habis isya itu dipecut di pondok terlambat satu rokaat duhur satu asar satu terlambat sekolah 10 menit tidak pakai gamis terus bahasa tidak bahasa Arab satu kalimat satu pecutan tiga kalimat tiga itu dijumlah semua sampai 20 30 setiap malam dipecut kalau nggak dipecut saya ndak sholat ndak pinter ndak bisa baca kitab karena dipecut alhamdulillah sekarang kalau ada guru pecut murid dilaporkan sama wali, apa, wali muridnya di suka ada cuma cuman saya nggak tahu dulu coba tahu ya saya ikut bela ditahan sama polisi kepanjen wali muridnya minta dikeroyok ya jangan sekolahkan sudah anaknya Wah, anaknya nakal, ganggu disentil sama gurunya kok gurunya dilaporkan ke polisi ya polisinya juga gitu tak pernah ngakan bangku sekolahan polisi pinter dari siapa kalau bukan dari guru siapa yang nyuruh hafalan dulu kalau tidak sekolah, tidak dimarahi gurunya nggak bisa jadi polisi sekarang aja ada presiden bodoh tidak ada punya ijazah di mana presiden itu pasti pintar punya guru. Ya. Jadi guru itu, tapi banyak polisi yang kalau nyetop ya di jalan-jalan, begitu dilihat, oh guru, monggo monggo. Saya banyak sering cerita, saya sendiri juga mengalami, orang-orang lain banyak. Begitu disetop razia, oh pak guru, karena saya dulu begini nih karena gar-gar guru. Saya paling menghormat kalau orang punya profesi guru. Ada polisi yang kayak gitu, tapi dulu tak tahu sekarang ya. Sekarang Pak Guru banyak ditangkepin kita lanjutkan Wa minhum wa khairan faskurillah ladhi Jika kau melihat dari kenalan-kenalanmu itu kemuliaan, kebaikan ya, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah membuat engkau senang kepada mereka. Wa idzaraitam minhum syarran fakilhum ilallah ta'ala jika kau melihat keburukan dari kenalan-kenalanmu itu malah maka tawakalkanlah kepada Allah serahkan kepada Allah wasta'id billah min syarim dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka wala jangan celah mereka jangan caci maki mereka wala taqullahum dan jangan kau katakan kepada mereka lima lam ta'rifu haqqi kenapa kau tidak mengetahui hakku kenapa kau tidak memuliakan aku Kenapa kau tidak kenal aku? Enggak perlu begitu. Enggak perlu mengatakan wa ana fulan bin fulan, enggak tahu dah. Saya ini siapa? Saya ini anaknya anu, anaknya anu, enggak perlu gitu. Ya. al fadil filulum. ulum, perlu mengatakan kamu enggak kenal saya dah. Saya ini orang alim, pinter, enggak perlu gitu. Lu kamu enggak kenal saya ya. Saya ini mondok 30 tahun. Enggak perlu gitu. Enggak perlu. Fa inna dzalika min kalamil karena yang demikian itu omongannya orang yang bodoh. Orang pinter diam saja. Kok perlu ngomong saya pinter? Kok perlu minta dihormat orang? Ya. Adapun ada orang menghormat orang lain yang lebih tua atau yang lebih alim, ya itu kewajibannya. Tapi orang alim dan orang tua jangan tidak perlu minta dihormat. Ya. Eh kamu kok kurang ajar? Saya ini lahir tahun 50 Kamu umur berapa? Tidak perlu gitu ya. Dan paling bodohnya orang, ya, paling dungunya orang adalah orang yang mensucikan dirinya dan memuji dirinya sendiri. Maksudnya, orang yang menganggap dirinya suci, dirinya gak punya dosa, dirinya gak punya salah. Serba tahu, itu bahaya, itu salah, itu bodoh. Orang itu karena kalau orang merasa pintar, itu berarti bodoh. Karena semakin orang alim biasanya semakin merasa kurang, semakin menghormat orang lain, tambah ilmunya. Ya kata orang falsafat padi, semakin berisi semakin nunduk. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Tong kalau penuh diketok nggak berbunyi, tapi kalau kosong dibunyi tung gitu atau tong gitu. Ah, banyak suara ah, berarti nggak ada ilmunya. Kalau orang alim dia akan merendah. Wa lam dan ketahuilah Allah, anallah taala la yusallithum Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memberikan cobaanmu dengan diliputi oleh teman-teman yang buruk, kenalan-kenalan yang buruk illa lidzan bin kecuali karena engkau punya kesalahan-kesalahan. Kan tadi disebutkan Ida buli tajika kau diberi Dicoba oleh Allah dengan teman-teman yang banyak Apalagi yang tidak baik Itu cobaan Jangan salahkan mereka Jangan salahkan Allah apalagi Karena semua yang telah menimpamu Dengan teman-teman yang tidak berakhlak Atau yang buruk tadi itu Karena dosa-dosamu yang sudah kelewat sama Allah diberi cobaan. Fastagfirillah min maka istighfir istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah dari dosa dosamu. Wa lam anna dzalika uqubatan min Ta'ala, ketahuilah itu sanksi untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam kehidupan kok ada rintangan-rintangan, kok dicaci maki orang, Gak usah ngomong, oh berarti saya orang mulia nih dicaci maki orang. Oh enggak, jangan. Tapi kita harusnya, oh saya ada dosa ya Allah, astagfirullah. Ini sanksi dari Allah. Makanya saya terlalu banyak teman yang ganggu saya. Karena dosa saya. Lah begitu. Jangan, tuh ini orang-orang gimana kok gak ada yang beres semua. Jangan salahkan orang. Salahkan diri kita sendiri. Wa kun fima bainahum sami'an hakim dan jadilah engkau, jika berada di antara mereka, para kenalan-kenalan tadi, sami anli hakim, sebagai orang yang mendengar hak-hak mereka. an batilihim yang tuli dari kebatilan mereka, maksudnya hendaknya kalian hanya taunya itu menunaikan kewajiban kepada mereka, taunya hak mereka, jangan atau usahakan tidak mendengar dan tidak tahu tentang kekurangannya mereka. Nah, jadi usahakan kalau kita berteman dengan orang, sudahlah anggap kita punya banyak kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang itu. Jangan sekali-kali menganggap kita punya hak yang menjadi kewajibannya teman kita. Akhirnya kita banyak nuntut dan kita nggak berbuat Natu bima bimahasinim hendaknya kau jadi orang yang selalu berbicara dengan kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya kalau mau ditanya orang bercerita dengan orang tentang kenalan-kenalan dan temanmu ceritalah yang baik-baik. Jangan, oh itu anu orangnya anu jangan. Kalau memang kau tahu yang tidak baik, buang semua itu dari ingatanmu. Sebutkan yang baik-baik. Somutan an masawim jadilah ke orang bisu tidak bisa membicarakan kejelekan mereka. Maksudnya ya tak, tahu. Kalau orang tanya apa dia orangnya sombong, enggak tahu. Apa orangnya dia jahat, enggak tahu. Oh, kalau dia baik kok bagus menurut saya gitu saja ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang karena sebelum selesai ini masih tetap cuman karena panjang sekali. Jadi ya Oh hampir hatam Habis ini Tiga lembar enam halaman lagi hatam Masya Allah ya. Mudah-mudahan Apa yang sudah kita baca Dari kalam seorang imam Yang alim, alamah Yang soleh, yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Kemanfaatan, keberkahan Diangkat oleh Allah Derajat kita, diampuni dosa-dosa Kita, diberikan pahala disehat walafiatkan, dikabulkan hajatnya, dibuang penyakit-penyakit kita, diberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya insya Allah kita lanjutkan Pada Kesempatan yang akan datang Bila ada salah Khilaf dari saya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh